tanto, tapi ya live. Ah, suruh anjir tak nak live. Dah. Suruh anjir. Okay, okay, okay. Hello. Hello, 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 hello. Itu lah, macam saya pun. Kita sekarang ada di set Melody. Eh, siapa ni? Dia part time lah. Nak boleh menang, news menang. HR. HR. Eji tak datang ke? Eji kejap lagi sampai. Hello. Mana Lisa? Lisa. Oh, Lisa. 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 Mana Lisa? Kalau I dah cuba tengok live ni, kat mana awak? Okay, hari ni Melody dia akan ceritakan apa yang terjadi pada 2017. Ya, daripada apa yang suka gosip-gosip, kontroversi tu, bolehlah tengok Melody hari ni. Kita live dekat drama sangat kan? Bukan Melody kan? Dah, aku nak tengok awal. Dan AG. Tak tengok Melody. On lah. Mungkin mahukan sedikit privacy di hujung tahun 2017 ni. Oh ya. Ah ya. Tapi selalunya ini Nak cerita pasal aku ke? Pelakon yang kini sedang hendak mengisi drama Dekatkan Jarak Kita di TV3. Kabarnya semakin mudah. Bahkan Syafiq Khal bakal berlakon filem pada hujung tahun ini. Bila nak masuk, bagi tahu je. Di sini Syafiq katanya mahu lebih menjaga privasi jika ditanya tentang isu pribadi atau soal cinta. Ya wah. Kan boleh bagi sikit. Kita melihat kan career sendiri. Apa pasal poyo saya siapa kan? Yang tadi yang tadi yang tadi yang tadi Tapi datang Melody. Kalau kita ulangkan dan rasa-rasa
perjuangan juga kita bersama kawan kita yang terkena tu biasnya. So, tapi macam mana menjaga diri, jaga juga pengawalan dengan masyarakat. Yang kadang kita tak tahu kan, mungkin kawan kita kenal lebih lama. Saya kawan-kawan pun daripada dulu sampai sekarang semua sama. Sekarang saya sendiri, saya tak ada niat besarkan sekarang saya. Cuma kerja saya besarkan saya. Kau nak berbisik apa? Boyoh lah. Aduh. Tak nasihkan benda tu. Even kalau kita jaga pun, benda tu still latar juga. Mana tu nak live ni? Kalau kita ada sikit rasa macam belakang, beli apa yang kita tak, oh, orang semua nak kita. Itu saya rasa termasuk dengan kita. Mana-mana pun saya putih, saya tak ada. Dan diri sikit, terus mesti boleh jaga. Macam belakang, Syafiq selepas ni lah. Bukan putus cinta. Jadi sebab ini dulu. Okey. Kalau boleh biarlah kita simpan sendiri kalau betul. Yeah, saya dah tengok diri saya sampai. Baru you akan selesa untuk perkongsi. Jadi agaknya kenapa tu cuba? Adakah cuba sebenarnya orang nak lebih fokus dengan kerjaya ataupun drama ke dengan kisah cerita seru ni atau bagaimana? Orang lain nampak mungkin saya nak ambil privacy. Tetapi saya sendiri nampak diri saya kelemahan saya kat situ. Mungkin kalau ada kontroversi-kontroversi yang masuk dalam kerja saya, kerja harian ni, benda tu sangat mengganggu kerja saya, mengganggu hutang saya, mengganggu fikiran saya. Saya rasa kelemahan saya kat situ. That's why saya rasa saya pilih untuk tak. Cuma script dia belum siap untuk format update untuk Daniel pula. Kadang-kadang baru saya selesai kontrak dengan Faizal Tahir. And Faithful Music produce. Dia dah bosan nak muka aku. Kerja AJ. Tak perlu kata apa-apa. This lyric to Hannah, composed to Hannah, to music arrangement. It's all with Faizal Tahir and Faithful Music. Hannah dan Alicia ni popular dekat Malaysia sebagai seorang pelakon. Jadi macam mana agaknya boleh tiba-tiba terjebak menjadi penyanyi pula? Sebab dengar ni memang penyanyi dekat Singapore kan? Betul. Sebelum Hannah masuk di sini, Hannah memang dah berlakon dah di Singapura. Tapi at the same time, Hannah dah juga buat show nyanyi and all that. Hannah sebenarnya dia single tau. Masa tu Hannah dalam duo. I think that's how I started lah. Selalunya mesti orang akan tanya, kalau macam dah mulakan berlakon dulu atau menyanyi dulu, mesti orang kata, you nak fokus yang mana satu? Schedule tu amat penting. You kena make sure you plan betul-betul. Kalau you nak buat dua-dua nyanyi dengan berlakon, boleh. Rezeki tu luas. Di mana-mana sahaja kan. Kalau you ada bakat nyanyi dan berlakon tu, apa salahnya nak share to the world? But itulah, you kena make sure you tak pingsan lah. Hannah nak fokus dua-dua lah. Memang cita-cita Hannah dulu nak jadi seorang penyanyi. Alhamdulillah, mungkin you know, Allah kata rezeki Hannah ni lebih pada berlakon lah. Ada juga komen kan, bila dah berlakon nak menyanyi pula, mana satu nak buat ni? Bagi Hannah sini, apa agaknya komen Hannah dengan komen-komen sebegini? Kalau orang tu cakap dia ni nak berlakon, tiba-tiba nak menyanyi, bagi Hannah dia mungkin ada agenda lah kot. Kenapa dia nak cakap macam tu kan? Hannah kan just tak perlu kata apa-apa. Lebih baik berdiam sahaja. I tak nak make a scene atau kecoh-kecoh. I came here to work. The thing is, I really appreciate my fans and my supporters sebab diorang yang akan betulkan. Diorang yang akan tegur. Back me up lah in a way. Diorang cakap yang Hannah ni sebenarnya dia penyanyi. Biarlah dia nak nyanyi ke dia nak berlakon tu, biar je lah. Kenapa kan? Terima kasih kepada sesiapa yang telah menyokong Hannah. Dalam apa pun yang Hannah buat, Hannah harap you guys akan terus menyokong Hannah. Stay tuned for my next single. Mwah. Alicia dan juga Syafiq Khan. Cepat, cepat, jangan lambat-lambat. Hati-hati bercinta. Jangan. Badan kau tak macam saja. Ayah abang. Hari jalan-jalan. Cepat, cepat. Eh, okay. Kenapa ni? Ni, patutlah ramai orang tak like tu, dislike kan. Lebih ramai dislike. Ini hakikatnya ya, Dato' Ali pun tahu, yeah. Lebih ramai yang dislike berbanding like. Tapi lepas tu dia ada keluar pula dengan 2.0. Abang nak tegur tetapi dengan isteri dia, Datin Sri Syahidah. Yang tu ramai like berbanding tak like. Kenapa? Masih satu yang sama. Fokus. Kau pernah saya ajak pergi space pakai bentuk menarik sejuk. Setelah itu promosi. Ayah abang cepat, mari jangan kecewa. Lain satu cerita, artis baru, kantas artis lama. Cara sepupu. Cara. Ini kan dengan arah Johari apabila menyantas. No. Mencaras job Siti Nurdiana. Aduh. Kau baru betul kamu tadi. Dahlah, ada 4 orang ni. Harap. Cepat. Jadi yang mula-mula mesti lalu waktu untuk dia tak ada apa-apa yang bahaya pun. Saya tak boleh nak tak. Saya taklah dekat gate. Saya tu taklah. Ah, ada sebab sampai. Ah, maklumlah.
Zul. Ah, Zul. Tapi aku tak sangka tu. Dulu last aku kelas hantu masa kelas aku. Lama masa di koma. Duduk ke belakang sekali kau masih kena kerja. Lepas tu first aku tengok kau. Itu pergi ke karyawan. Orang dah balik lah. Banyak kau berjaya. Aku mana berjaya. Aku mana berjaya. Okay, Aida dah datang. Aida. Ini